Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah min wa binasta'in ala burdun nyawatin. Wassalatu wassalamu ala sallam ala jayi musalin wa ala yusabi azmai. Assalatu wassalamu ala jayi ya Rasulullah sebiadi kulati lati adini. Alhamdulillah, liburan ini kadang-kadang seolah kan kita menghabisin waktu. Enggak juga bagi beberapa orang termasuk saya. Menghabisin waktu masih penuh uang gitu. Kita sebagai fan, kita lihat banyak ide yang luar biasa. Dan terbukti saya tadi ada ide dahsyat sekali, gay. Friend. Jadi idenya apa aja luar biasa. Dan Allah tadi saya ketemu ini warga SKDA. Dia sering lihat YouTube saya pakai kacamata kan, pakai topi. Dia kaget dulu. Biasanya kan cuma di mobil cap katanya. Jadi pas saya ini pas betul enggak ternyata ya alhamdulillah, dan saya langsung dikenalkan warga sini, warga apa? Daerah Trawas ini loh. Kemana, Kak? Lurus ya. Terus nah ini saya Trawas ini saya dikenalkan oleh dengan kepala desanya yang ngelola itu taman bermain gitu. Jadi nanti SKDA akan buat taman bermain food court lengkap gitu. Jadi tapi minimal lahannya 1 hektar ya. Dan saya akan coba mudah-mudahan kalau bisa saya akan buat juga di tempat saya dulu yang di Labuan Bajo kan strategis sekali. Gak jauh dari pantai dekat Jakarta Hotel. Tadinya kan saya mau jual itu. Kalau total jual kan dapat 60 eman lah gitu. Karena 1 hektar sana 40 eman gitu. 40-45 M gitu. Daripada itu kalau memang nggak laku nggak juga ini juga saya akan buatin itu aja. Taman bermain mudah-mudahan modalnya insya Allah Allah memberikan banyak kebaikan ke saya. Tempatnya udah ada, nggak usah ngapa-ngapain lagi. Paling saya tinggal buat bangunannya aja gitu. Bangunan rangka baja untuk food courtnya itu. Dan itu insya Allah terjadi ya, termasuk untuk parkir dan yang lainnya. Jadi hampir 3 jam. Kalau jadi jalan, jadi itu akan dibuat seperti itu. Terus jadi tadi saya minta kepala desanya untuk jadi konsultannya dan alhamdulillah beliau mau katanya dibayar Al-Fatihah doa terbaik sama sholat Nabi gitu. Dan insya Allah terwujud bro. Jadi friend, jadi anda semua nanti bisa buatin usaha berkah berkelanjutan nggak di pinggir-pinggir jalan tapi langsung di food courtnya, dan anda tidak perlu punya modal, SKD akan modalin gitu. Jadi intinya itu anda ada mau usaha aja, kalau nanti saat anda mau ke Labuan Bajo pun boleh, nanti saya siapin penginapan sederhana di sana kan, anda cuma nyari uang aja, nanti kalau udah mampu silakan ngontrak sendiri di luar. Nah, kita food court ini masing-masing stand kecil-kecil ya. Ada jualan macam-macam, bakso segala macam-macam, tahu, tekel segala macam-macam lah gitu. Atau makanan kekinian gitu. Dan itu kalau jadi sampingnya ada tempat bermain untuk anak-anak. Ada yang berbayar, ada yang gratis. Yang gratis mungkin yang biasa-biasa ya. Main sok-sokan segala macam-macam. Seperti enggak ini. Jadi, sok-sokan dan yang lain-lain. Sisanya ini tuh berbayar itu, dikerjasamakan, ada yang dimiliki oleh bumdesnya juga ada gitu. Dan itu jadi berkah bersama, jadi insya Allah kalau ini terjadi luar biasa akan batu. Mudah-mudahan SKD bisa buat 100 taman itu 90.000 di seluruh Indonesia gitu. Kalau itu terjadi, don! Kita akan terbesar. Kita buatin contoh buat-buat ininya di situ dulu, udah gitu baru kita akan buat di tempat-tempat lainnya. Jadi kalau ini terjadi, ide-ide ini mohon doanya aja kalau bisa terwujud, bisa membantu banyak orang gitu. Ini belok kanan. Kita jadi bagi anda sekarang ini warga SKDA atau yang lihat YouTube saya punya lahan cukup luas gitu, minimal 1 hektar. Daripada jadi sarang jin, kita gunakan diwakafkan ke SKDA. Wakaf waktu produktif, anda dapat penghasilan juga. Cuma 1-2 tahun pertama kan kami hanya mau dibayar Al-Fatihah dulu gitu, karena itu untuk pembangunan kan infrastrukturnya. Sisanya bisa bekerja sama gitu, dan anda dapat dibayar harian bisa, bulanan bisa gitu bagi hasilnya. Wah luar biasa, friend. Terus kita juga akan bisa bantu banyak orang. Jadikan harta anda itu menjadi berkah untuk masuk surga gitu. Jangan sampai masuk neraka. Jangan jadi sarang jin, jangan sarang maksiat gitu. Atau sarang kejahatan gitu. Jadi kalau dijadiin ini kan lebih luar biasa. Silakan kontak saya atau kontak SKD ya. Belok kanan atau kiri? Oh, gak mungkin. Kiri ah. Kiri. Iya. Mana saya ngerti orang melusuri. Jadi itu yang akan terjadi, mudah-mudahan ini jadi ya. Jadi liburan bagi saya kadang-kadang saya dapat ide gitu. Ya, anak-anak happy, ibunya senyum-senyum terus gitu. Ya udah happy semua. Pesta makanan sampai kekenyangan tadi. Makan apa? Bukannya mahal-mahal makannya. Apa? Sate Kupang ya, Jung ya. Makannya. Ya, Mas udah mau dihajar durian enggak mau. Tawarin durian lagi enggak mau dia. Jadi kita jajan pun bukan di toko-toko tuh, restoran yang hebat-hebat yang punya orang asing gitu. Kita di lokal aja. Jajan Kupang, lontong Kupang, terus es kelapa.
ya hambur-hamburkan uang di situ nggak apa-apa, paling bantu lah seberapa gitu. Jadi boleh Anda hambur-hamburkan uang, tapi untuk belinya ke apa, ke rakyat sendiri gitu loh, ke sesama gitu. Demikian deh saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.